Jadi di video kemarin gua ngebahas mengenai Titan di Malaysia atau AOT di Malaysia yang kena sensor ya dengan menambahkan celana lah kepada Titannya. Jadi ini ada diskusi yang cukup menarik yang mana butuh kain berapa meter ya untuk bikin celana Titan. Ya tentunya setelah kita tahu kalau Titan itu pakai celana jadinya muncul pertanyaan kan, celananya itu celana yang seperti apa dan terbuat dari bahan apa ya kan. Kalau kalian butuh referensi, ini dia beberapa referensi yang mana Titan memakai celananya. Ada yang pakai boxer, ada yang pakai baju, jersey, kalau ada yang pakai itu juga, ada yang pakai apa namanya itu, yang short kayak gini. Istilahnya kalau Titan itu tergantung ukurannya juga. Kalau mereka mau dikasih celana dan baju, kira-kira seperti ini, itunya, ilustrasinya. Jadi itu butuh bahan, kira-kira bahan apa ya celananya, yang kalau yang jelas itu harus yang tahan panas ya. Tahan panas, tahan uap, dan lagian gimana sih logiknya ini? Kalau ngelihat fan art yang apa ini yang pada pakai celana itu jadi banyak yang itu. Apalagi yang kayak gini. Gue bicarain apaan sih? Sorry, gue bahkan lupa apa yang mau gue bicarain. Oh iya, tadi ini referensi buat celana Titan ya. Jadi kira-kira menurut kalian itu untuk membuat celana atau baju pada Titan itu butuh kain yang berapa meter? Mana tahu kalian tahu lebih detailnya kan? Kalian mana tahu ada kerja atau pengalaman diri apa di pembuatan baju atau tekstil lah mungkin. Mungkin kalian ingin memberikan pendapat atau gimana menurut kalian mengenai ide mengenai celana Titan? Apakah itu menjadi suatu usaha yang menjanjikan mungkin? Entahlah. Ini hanya untuk hiburan semata ya. Dan ya, sekian dulu.